Oke, assalamualaikum. Ada lagi satu mobil lagi kita nak buka hari ini ya. Jadi ini kita buka item Kabuto kod 316 lah, Bath Towel. Bath Towel kalau saya dipahamkan oleh owner kilang, semuanya untuk kolam mandi ya. Tak ada yang tolak kecil-kecil, tak ada. Jadi saiz tu daripada orang dewasa sampai budak kecil ni Bath Towel pun dalam lah. Ha, ini dia ni budak kecil ni Bath Towel ya. Yang ada getah itu eh. Jadi asalkan Bath Towel kita masukkan dalam ni eh. Grade nya grade AB ya dalam ya. Tapi kebanyakannya color kita tengok, kita go through lah. Majority setakat ni saya tengok pasir ya. Ini oh. Ini pun ada bahan dulu. Kenapa jangkau? Okey, jadi kita bakar tengah-tengah bil lah. Okey, material kebanyakan ni saya lihat material tebal ni banyak. Material serap air ni. Barang pun banyak macam baru. Yang ni pun banyak juga. Saya nampak dah ada dua line saya jumpa macam ni ya. Yang untuk anak-anak ada hoodie dia tu. Yang ni puff rope pun ada masuk sikit lah. Puff rope memang masuk sikit abang kan. Okey, sebab bos kilang kata dia orang tak buat item puff rope lah. Jadi puff rope mungkin ada dalam 3-4 line lah dalam ni ya. So daripada segi color kita tengok, alhamdulillah ya. Balance je, color putih dengan color full tu. Ni bath rope lah. Cuma dalam bil ni yang koyak tak ada. Yang koyak walaupun tepi-tepi ni memang kita, yang tu kita masuk dalam B grade lah. Itu kita masuk dalam towel B kita, towel nombor 2. Jadi color pun kita tengok so far alhamdulillah lah. Okay, ni kita tarik yang warna putih ya. Warna putih ni saya tengok yang saya tarik tadi pun buff rope, itu pun buff rope. Masih bersih ya. Oh, ini depot ya. Snap on lah. Okay, ini contoh lah, yang ada foto sikit lah. Tapi yang ni bukan hard stain lah, yang ni foto yang kita boleh masuk. Jadi kalau dalam bil ni, kalau setakat ada foto sikit, yang foto boleh masuk, kita masih masukkan. Tapi yang koyak dengan foto yang tak boleh dimasuk, memang kita keluarkan. Dah banyak material ni, material yang serap air, yang tebal ni. Ini kualiti towel ni, kualiti memang kualiti towel yang agak bagus. Sebab towel lipis memang tak banyak dalam ni ya. Ini ada selai ya, towel lipis ya. Yang lain-lain ni saya tarik ni semuanya towel ya, towel apa ni ya. Ini towel anak ha, bini. So alhamdulillah saya tengok so far konsisten dia punya sorting. Ini pun super baru ya. Bau pun bau sedap ya. So kalau bil ni saya boleh lihat majority dia yang besar pun banyak. Yang selalu ibu-ibu selalu cari yang bidang besar tu lah. Kita tarik ni pun dah banyak yang besar-besar tu lah. Ini saya ingat koyak lah tadi. Tapi yang ni bukan koyak lah, ini memang design dia. Kita boleh tengok ini jahit keliling dia ada. So ini pun yang untuk ini itu salah ni. Ini awal tapi baju saya tu. Okay, so far saya tengok material dia memang
Dia pun bagus kan. Material memang cantik, color pun cantik. And daripada segi kebersihan tu alhamdulillah bersih. And then memang koyak memang tak ada dalam ni. Memang kilang maintain lah dia punya komitmen pada kita ya. Okay, so saya rest dulu untuk towel ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bim. Itu tolak, itu cari masalah.